Dr. Richard Pasaribu, MSc, BSc adalah salah satu sosok figur yang dikenal oleh masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Richard Pasaribu merupakan pengusaha properti yang cukup terkenal di Kota Batam. Setelah berhasil dengan usaha propertinya, Richard beralih mengasah kesuksesannya di dunia pendidikan dan membuka sekolah SMK Manajemen. Ada beberapa masalah. Itu hak kita juga terkait. Ada kita ingat Tuhan mengasihi kita siapapun diri kita. Itu kepada Tuhan. Jadi saya berdiri di sini sekali lagi berharap cita-cita ini Tuhan kabulkan di tahun 2019. Dan mudah-mudahan dan iman percayaan saya kepada Tuhan dan juga dengan dorongan pemerintah tadi bahwa panggilan itu adalah benar tidak main-main, bukan untuk kapasitasi pribadi tapi untuk bagaimana hidup ini adalah kesempatan untuk memberi berkat bagi banyak orang. Inilah yang saya ingin perkenalkan, kenapa Bapak itu kok maju terus, karena masih ada cita-cita yang belum tercapai. Bagaimana panggilan ini di tongkat harajawan di kepentingan Indonesia diberi kesempatan bagaimana bisa menjalankan berkat bagi banyak orang. Baginya, hidup ini adalah kesempatan dan cita-cita yang belum tersampaikan sehingga Richard merasa terpanggil untuk mengikuti pesta demokrasi tahun depan. Inilah hati kami datang sini dengan penuh gembira dan kiranya Tuhan memberkati, jangan sampai hilang kita punya semangat di dalam berjemaat dan juga biarlah yang hilang semangat kita sebagai orang Batak, sebagai perantau untuk ikut membangun Teluk Sebong dan Pulau Bintan ini di dalam karier, di dalam usaha dan juga di dalam pelayanan ataupun sosial, kiranya jemaat luas dari HKBP Teluk Sebong menjadi berkat bagi Teluk Sebong dan sekitarnya. Amin. Dan pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, Dr. Richard bersama tim kembali mendapatkan undangan dari warga Kafling Sasa Tanjung Uban. Kehadiran Dr. Richard Pasaribu disambut dengan hangat oleh warga Kafling Sasa Tanjung Uban. Hampir 1000 masyarakat Kafling Sasa dan Tanjung Uban hadir dalam acara silaturahmi dan bertatap muka dengan Dr. Richard Pasaribu. ST Ruhut Simbolon, salah satu penasehat STM Perdamaian Kafling Sasa, mengatakan bahwa warga Kafling Sasa memang sudah lama ingin mengundang Dr. Richard Pasaribu untuk hadir ke Kafling Sasa. Namun acara tersebut sempat gagal 2 kali dikarenakan ada berita duka cita dari keluarga Dr. Richard Pasaribu sehingga jadwal pertemuan diundur. Kami ini ya sangat indah dan sangat biasa di mana ada satu yang kita komitmen dari Bapak Dr. Richard Pasaribu, BSc, MSc, yang mana bakal calon anggota DPD Provinsi Kepri. Dan dia datang ke Bintan ini adalah untuk bersilaturahmi tatap muka, khususnya kepada warga orang Batak, umat marga-marga, dan dukungan STM, juga dari Ikatan Keluarga Simalungun dan Ikatan Keluarga Karo. Ya, sungguh baik sih, karena kita sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman, ada Injil Tuhan mengatakan sungguh indahnya apabila saudara-saudara rukun diam bersatu. Itulah yang dijalin oleh Bapak Dr. Richard Pasaribu, BSc, MSc. Jadi atas nama kumpulan marga-marga, kumpulan STM, Ikatan Keluarga Simalungun, Ikatan Keluarga Karo yang ada di Bintan, doa kami menyertai Bapak Richard Pasaribu, semoga apa yang dicita-citakan Bapak Richard Pasaribu bisa menjadi calon anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Pak, ada berapa warga yang datang hari ini atau berapa STM yang datang di acara ini, Pak? Warga yang datang pada malam hari ini mungkin bersekitar undangan kita ya 1000 orang.
Harapannya Pak ke depan untuk Pak ya, Dr. Jatuh. Harapannya ke depan ya, mohon aspirasi kita nanti dibawa dari Bintan ini untuk mensejahterakan masyarakat Bintan. Jadi aspirasi kita karena masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita bawa, yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Dr. Richard Besar Ibu untuk dibawakan nanti ke tingkat pusat Dewan Dewan Perwakilan Daerah. Kehadiran Dr. Richard Pasaribu memang sangat dinantikan oleh masyarakat Uban karena mereka dapat menyampaikan beberapa aspirasi mereka kepada Dr. Richard Pasaribu dengan harapan aspirasi mereka bisa dibawa Dr. Richard kepada pusat jika suatu saat nanti Richard Pasaribu memenangkan pertarungan pilkada tahun depan. Ini suatu tugas yang ruwet, menjelimet. Inilah saya berdiri di sini, ya mohon doa restu.